Di kota Ayutthaya tadi kita makan siang dulu di sini. Di sini yang terkenal boat noodle. Juga ada lihat ya. Ini katanya enak, di sini ramai sekali yang jualan. Jadi kita makan mangkoknya kecil-kecil gitu, kalau Jakarta bilang kayak mie kangkung gitu. Cuma isinya ada ayam, ada ikan dan macam-macam. Kita coba sedikit makanan snacknya, ada kanomprok ya, dibikin dari kayak tepung beras gitu, ada santannya. Tapi enak ini. Kemudian ada tahu diisi, kemudian ada sosis. Haloy. Nah, baking lovers, pagi hari ini kita tadi sudah makan pagi, kemudian kita ini menuju kota tua yang ada di kota Sukhothai. Sukhothai ini adalah kota tuanya di Thailand ya. Ini jarang sekali orang datang ke sini, tapi ini sangat penting sekali karena melihat sejarahnya. Ini adalah kita ke tempat patung rajanya dulu ya. Yang pertama di kota Sukhothai. Ini ada di belakang ini patung rajanya ada. Banyak orang sini mereka sembahyang. Nah, ini adalah saya berada di depan foto daripada Raja Bhumibol ya. Yang ada raja istananya ada di Bangkok di sana, namanya Mahavajiralongkorn namanya. Dia sangat baik sekali ya, luar biasa dengan rakyatnya, sangat perhatian dalam pertaniannya. Makanya kita nggak ada salahnya belajar dari mereka supaya Indonesia juga bisa maju. Setuju nggak ya? Nah, kita belajar apa nanti kita lihat. Nah, hari ini kita sedang menuju ke salah satu pasar yang ada di Chiang Mai. Kita mau lihat ke dalam seperti apa. Ini pasar tradisional tapi ada jual macam-macam. Tentang ini pasarnya. Besar ya, seperti street food gitu ya. Tapi kita coba lihatnya karena gudangnya makanan kalau ada di sini, ya. Halo baking lovers, dan hari ini kita sudah ada di night market yang ada di kota Chiang Mai. Nanti kita lihat keadaannya di sana gimana, karena malam ini kita diundang makan oleh salah satu restoran yang ada di sini. Saya di situ nanti akan ngajarkan dia makanan ya. Yuk kita lihat ke dalam. Halo, apa kabar? Baik. Ya, halo ya. Sawadikap ya, baik. Sanjan ya, Sanjan Indonesian Cafe. Kebetulan ibu ini asli orang Indonesia dan dia buka ada di Chiang Mai sini. Dan ternyata orang-orang turis-turis itu, orang-orang bule, banyak yang suka dengan masakan Indonesia. Semoga masakan di sini nanti akan dikenal orang ya. Iya. Nah, baking lovers, kita pada malam hari ini kita sedang street food. Ini ada di kota Chiang Mai. Di Chiang Mai ini makanan street foodnya luar biasa dan banyak sekali turis, karena di Chiang Mai ini
adalah kota kedua terbesar setelah Bangkok, dan sini udaranya juga tidak begitu panas ya, dan bahkan katanya kalau Desember ini udaranya bisa 15-16 derajat. Dan di Chiang Mai ini saya sengaja datang ke street food gunanya untuk melihat, untuk memberitahu ke teman-teman yang ada di Indonesia, street food harus kita buka seperti di Thailand ini. Di Thailand ini street foodnya berisi benar-benar dengan makanan khas Thailand. Nah, Viking Lover, selesai sudah saya makan malamnya di night marketnya yang ada di Chiang Mai. Dan tadi kita udah coba makanannya banyak sekali yang kita coba, ya luar biasa di sini banyak. Dan tadi juga ada yang gaya Indonesia juga, cuma namanya lain ya. Kita lihat lagi di Thailand kota lainnya lagi ya. Oke, see you. Viking Lovers, pagi hari ini kita di sini ada kursus untuk masakan Thailand. Kita belajar dengan salah satu tempat kursus yang terkenal yaitu Thai Secret. Di sini kita belajar karena kita serumpun juga. Saya pengen tahu ada perkembangan apa. Jadi nanti siapa tahu dengan Indonesia bisa gabung. Ada beberapa makanan yang sama. Nah, kita sekarang masuk ke pasar dulu. Sekarang kita ini masih ngantri mereka yang belajar, yaitu tentang di salah satu guru yang terkenal ya dari Thai Secret, mengajarkan tentang keotentikan makanan daripada makanan Thailand ya. Jadi ini kita di pasar memang agak sedikit berbeda, terutama sayur-sayur segar banyak yang di Indonesia nggak ada. Jadi di sini kita juga supaya mereka tahu ya. Kita pergi ke tempatnya Thai Secret. Kita mulai belajar di sana tadi habis dari pasar ya. Yeah. You know the place already? Okay. Nah, Viking Lovers, kita udah sampai di tempatnya Thai Secret. Di sini kita belajar tentang makanan khas Thailand. Dia tempatnya sangat homey sekali. Betul-betul dia di kampung. Nah, inilah mereka sedang mulai bekerja sesuai dengan resepnya, apa yang mereka mau dimasak. Gurunya itu namanya Ibu Mei, dia yang pemilik daripada Thai Secret Cooking. Ya, namanya Ibu Mei, dia orangnya humble sekali, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Dan sekarang dia mulai, yuk kita lihat. Nah, ini saya sedang coba tadi, dia masak kari ya. Ini yang green curry. Gayanya orang Thailand. Tuh. Terima kasih, kita sudah belajar. We have learned a lot of the Thai food. Yeah, with the menu is very extraordinary. And the teacher humble and lot of smile, yeah, and very kind and very kind. So siapa juga yang datang ke Thailand, don't forget you can come to Chiang Mai and learn from the Thai Secret Cooking School here, yeah? And meet for Mrs. Mei. And okay, thank you very much. Thank you, yeah. Thank you for joining us. Kopunka, I'm very pleased to have your friends and your family and your team come to our house. You're welcome. Selamat mencoba. Viking Lovers, kali ini kita hari ketiga nih ya. Kita akan menuju makan malam di sini. Ini night street food yang
Ini kepiting apa? Keranjungan. Ya. Terus ini kerang. And then ini udang sungai. Ya, satu porsi. Nah, ini yang namanya ikan bakar garam. Jadi ikannya dibakar sama garam, dan dibumbuin apa-apa sih. Kemudian dibakar kurang lebih 25 menit sampai matang, itu kasih sambalnya dua. Nah, ini kita mau coba makanannya yang ada di street foodnya, yang ada di Chiang Mai. Saya coba di sini, ini kita ada kio macan, tapi ini semuanya serba di steam ya. Udang di sini segar dan harganya murah. Tuh. Di sini dia bumbunya tuh ada daun jeruknya. Tuh daun jeruknya banyak, ada serehnya. Ini hanya di steam aja, jadi nggak dikasih garam, nggak dikasih apa-apa. Asin, ada bawang putihnya, ada cabenya, pedasnya bukan main. Tapi kita mau coba ininya ikannya. Dagingnya ini apa? Kenyal betul. Seger ikannya. Nah, kalau saya makan ini, kita kasih sambal. Ini sambalnya orang Thailand. Di mana-mana ini sambal bawang. Manis sekali, enak. Dagingnya segar. Oke, sekarang kita sudah habis makan malam. Tadi kenyang sekali, kita street food di Chiang Mai ini malam terakhir. Besok pagi kita sudah berangkat ke Ataya. Ya, menuju Bangkok langsung ke Pattaya. Jadi besok kita start jam 8 pagi. Kita balik ke hotel karena udah malam. Mau istirahat dulu karena besok siap-siap lagi ya.